Quatro, né? Quatro. Bagus dah teh, bahagia dia dah teh. Wah, amen. Woi. Oke guys, kembali lagi sama saya Adib Channel. Yeah. Oke guys, di video kali ini kita akan kembali lagi tuh bermain game besar ya guys ya. Oke guys, di video yang kemarin tuh kita sudah menyelesaikan tuh chapter 4-nya Kojiro ya. Kita sudah mengalahkan kota Rokuma. Nah, yang sekarang itu adalah babak penentuan, guys. Nanti kita akan dalam menuju ke babak final. Itu adalah chapter 5. Kita akan melawan kembali itu si Batsunaga, guys ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah nonton chapter dari chapter 1 gue itu sampai chapter 4 ya. Sekarang itu adalah chapter 5. Wow, ini juga luar biasa, guys. Oke, biar tidak lama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Ini dia. Selamat menonton. Oke guys, sekarang gue sudah berada tuh di gamenya guys. Ini adalah chapter kita yang terakhir guys, Kojiro ya. 5/5. Wow. Guys, biar tidak lama, mari kita langsung aja mulai stage-nya. Dan inilah stage final Kojiro guys, stage terakhir ya gitu ya. Guys, ini kayaknya penting ya, kita skip ya. Oke guys, yang pertama gue itu bakalan di sini bakalan ganti hitam dulu ya. Kita sih. Berkenan apa gue perlu pakai item spesialnya? Nggak perlu sih. Soalnya gue udah punya jurus ini. Oke, biar teman-teman kita langsung aja mulai ya. Oke guys, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan di video ini guys ya. Misalnya kayak lambat atau nge-lag tuh ya. Soalnya ya PC gue tuh kayaknya kurang muat sih untuk game ini. Tapi sih syukurnya gue tuh masih bisa buat mainnya lagi ya guys. Gitu ya. Saya untungnya gue tuh masih bisa buat mainnya ya, saya tetap bisa bermainnya. Guys, kita lanjut. Ini adalah chapter terakhirnya Kojiro ya. Keluhan Matsunaga. Langsung gue dikeluarin jurus itu ya, kayak sistem spesialnya guys ya. Gue guys, ini pulmonya lepas ya. Lepas dulu pulmonya biar gak keriru guys, biar gue gak keriru di editingnya guys. Oke, lanjut. Oke, disini gak bisa bakal dapat 500 kitnya karena tempatnya keren banget gitu ya. Oke, tempat yang berikutnya gue cari ya. Kalau kita bakalan cari itu apa namanya, mantep ya. Berterasa nih lagi bisa, asapnya berterasa ya. Belakangnya agak macetnya agak lumayan gitu ya, oke ya. Baru dengan jalan. Yeah.
sedikit banyak kita buka ya. Nah kita lanjut untuk nama timnya, take terakhirnya, terakhirnya Kojiro. Ya sekali lagi ya, mohon maaf bila videonya agak macet gitu ya, gitu ya. Kita progress nih ya. Wah, telah pencet lagi. Keluarin baru ganti dulu itu. Jam makan lagi untuk penyelidikannya. Kalau kita pakai item spesialnya ke Jiro tuh usinya nggak bisa PvP, kita harus menghabisin darah ke Jiro dulu, kita harus kayak mati juga dulu ya. Ini dia pakai tam guys. Ya. Pakai tam itu udah dapat ya. Kebal bro, gue kebal bro, kebal. Sini baru gue bisa dapatkan 500 itu guys. Ini baru kita cek 500 itu ya. 500 DM coming. Dot wala wala. Sekitar 500 itu guys ya. Kalau kita lihat ya, di video sebelumnya yang sebelumnya ya. Masuk. Kita hidup lagi dengan kekuatan lampu. Ya. Kita lampu ini udah habis ini ya. Ini harusnya sih gue lampu tuh gue biarin aja dulu guys ya. Biar lebih gampang jadi hidupnya. Itu kamu gak ngaruh ya. Ini ya 500 kita pertama ya. Kedua rapat tuh 500 kita pertama ya. Kita juga ya. Oke okay, ya kita biarinnya dulu nih, habis dulu hitnya kita lanjut lagi. Oke okay, hitnya udah hilang, hilangin ya, perlu kita cari lagi. Cari lagi 500 hit. Start. Wala wala. Hmm.
Kalau itu kita dapat hit 500 yang pertama ya, ini yang kedua gitu ya. Gila dah gue disobol semua dia. Ini kita oke, gila kita. Sudah 500 hit lagi. Dan ini ya, kita lagi satu, kita cari di tempat tempatnya Batu Naga ya. Kita di sana aja lagi ya, biar tidak terlalu lama sih ya. Maju terus. Lawan sini ada buahnya si Bart Naga yang edan ini ya, yang kayak harimau itu ya. Kekuatan terkuatnya. Sat. Oh iya, siap. Sat, my friend. Kali boom, langsung mati guys. Ini lagi satu aja ya. Ini satu semua belajar ya. Kebun aja cepatnya. Sedang batak apang batak wasak set ya dolar weh saya lagi rusak guys kedua yang ini bapak mati guys. Sekarang kita akan cari peti mas peti hitam yang lagi tua ya. Ini guys kita tolong terus nih. Ini ada pasara mek dan ruang saya ya. Masih saya sambil selama ini ya. Di sampai dua ya. Di tempat ini tuh kita tuh bakalan penuh dengan tambang berharga ya. Seperti buah-buah peti, peti hitam guys loh. Start ya, start ini dari Date ya. Dibantu sama Date masa bumi Date. Inilah dua duet maut ya. Wow, itu udah dapat tidak menjadi kita. Dapat jubah emas jadinya. Sudah dapat jubah emas guys. Zap up the brother, let's go.
dengan pantai si Matsunagani ya, dengan duet yang super kematian ya, duet yang duet kematian ya. Kita kerja, gue akan itu langsung bunuh lampu-lampunya. Inilah duet kematian ya, duet maut teman Take Masamune dan Kojiro versus Matsunaga. Gitu ya. Lagi satu aja deh. Nah, di sini lampunya. Tidak galang-galang ya, cerah. Nah, kita tinggal bantai ini aja ya, untuk menuju ke tempatnya si Matsunaga. Kita bantai yang menghalang kita ya. Wah, ini kita bisa dapatkan 500 gitu ya. Kita coba ya di sini ya. Kita cari 500 kita lagi sekali ya. Kita dapatkan api yang kecil kali ini. Udah panggil lagi, jangan lupa dapat 500 kit anjay. Wasap, pang, up. Ya, lagi 50 hit lagi guys kita dapatkan nih. Oh, dapat nih guys, ya, dapat ya. Ya, 500 hit lagi guys. Wow, kita dapatkan ketiga-tiganya ya. Baru kita akan langsung saja bantai si Matsunaga. Untuk menyelesaikan take final Kojiro ya. Di sini gue sayang juga kalau gue tinggalin ya, soalnya ini musuhnya lumayan. Aja ya. Keluarin dan langsung saja berhasil. Ini guys, babak penentukan ya versus Matsunaga ya. Matsunaga ya, khusus kematian dengan Matsunaga. Ini adalah duo yang sangat elastis ya. Jadi kita tonton sedikit tayang-tayang ini seperti apa ya. Kita harus tahu juga kisahnya seperti apa. Ya, sialnya sini musiknya hilang guys ya, gara-gara si Matsunaga nih ya. Musik yang keren tuh jadinya dia dihilang sama dia ya. Tahu sih yang jadi Matsunaga ini siapa ya? 1000 kakete kizuita. Lu sempet biasa gue itu lapar juga ya, gue yang wah gitu. Dua guys ya, ini ada jejak gue jatuh. Kono munashisa ni natto mo yesu. Kokoro. Terus sambil nunggu tayangnya gue makan dulu guys ya. Gue ada roti. Matsunaga. Teme wa dada o koneru gaki to onaji da. Musiknya berbeda lagi ya. Kera no moe yuku banda. Sa. Watashi ni munashisa o ajiwawasete kure.
Sudah. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita belum terakhir ini. Lupa itu masih naga. Iya, sudah membuat yang bagus guys. Waduh. Woi, kebakar guys. Ya elah, yang lagi ngeluarin apa tuh namanya? Ngeluarin asap-asap yang edan-edan nih guys ya. Oke, gue habis dulu ya. Gue habisin dulu yang lampu-lampu. Waduh, gila cuy. Kebakar kita. Sudah, kita dapat semuanya. Sekarang kita bantai si mati naganya. Mantap, men. Sam. Waduh, men. Waduh. Bagus, Dati. Bajar dia, Dati. Gila, men. Wah, lo ini kurang dia aja, teman senegaknya. Nah, sini lo, ha. Ngapain lo, ha. Jap, wacang pang, wacat, ulah. Kali dua deh, punya berapa jarak sih? Jadi kita lawan di sini yang parkiran ya. Mau deh nggak buah aja. Kita buatkan ultimate. Gue cari hit dulu juga di sini ya. Ini bisa nih. Yang nara belum bisa ngalahin juga di sini ya Pak Tenaga. Oke, kita jadi dulu guys. Biar kali ini tak besar ya. Dengan kita ultimate pasaran dengan logonya guys, inilah sangat menentukan gitu ya untuk kematian Mas Naga. Waduh, saya nyampe Pak, di Pak di sini Pak. Waduh Pak men, wah gak kena anjir. Waduh Pak, yuk Pak Suna guys. Ah, ultimate gue jadi kemana-mana gara-gara dia ya. Gila kali-kali gue hilang guys. Itulah pangkir yang sangat das ya. Kabanera nokosanai yo ni to kimete iru. Wakare da. Shoryu. Oh, ya, di atas biasa ledakan diri ya. Udah nyatanya jatuh ya.
Guys, kita stop di sini ya. Wah, itu endingnya guys. Ini kayaknya kalian sudah tahu videonya seperti apa ya guys. Hidupnya biar tidak lama gue start di sini ya. Karena gue dulu gue sering banget nampaknya. Kita start saja ya. Start. Wow, ternyata dewa guys. Level 9 jadi level 16. Wah, GG lumayan ya. Oh ini lepas 9 guys, lagi satu lagi max nih guys. Lagi satu aja max nih. Lagi satu aja levelnya max. Di pengkangkung kita level 88 ya. Oke. Bisa dulu. Oke guys, mungkin itu tadi endingnya tentang chapter 5 nya si Kojiro. Jadi kita tuh sudah namatin tuh satu story mode nya Kojiro ya. Jadi gue itu besok akan lanjut lagi tuh dengan Naga Samasai guys ya, Naga Samasai. Wah ini udah pertolongan normal guys ya. Gue jadi besok tuh gue bakalan lanjut Naga Samasai dengan seperti biasa level tingkat kesulit kita. Tingkat level kesulitnya itu jadi very hard ya. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini di saya di channel. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.